اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خليله المصطفى وصفيه المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah tabligh akbar yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah suatu kegembiraan di malam hari ini berkumpul bersama kaum muslimin dan muslimat sekalian di dalam tema yang baik ini, di dalam kegiatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keberkahan di dalamnya dan memberikan kebaikan untuk kita semua serta memberi balasan yang terindah untuk panitia penyelenggara, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Sidrap, seluruh jajarannya dan seluruh perangkat pemerintahan yang terlibat maupun mendukung acara ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan di pertemuan ini sebagai hal yang berberkah untuk kita semua, membawa kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat, dan menjadikannya sebagai bekal yang baik untuk kita guna menuju kepada Allah dan kepada surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya langsung kepada tema pembahasan. Temanya agak panjang, banyak sudut di pembahasan pintu-pintu surga. Saya ingin memaksimalkan waktu yang singkat ini dengan kaidah-kaidah dasar, pilar-pilar umum di dalam syariat yang menjadi pedoman seseorang itu di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian di hari ini yang sedang berpuasa? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ana." Saya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan?" Siapa di hari ini yang telah mengantar jenazah ke kuburan? Maka Abu Bakar kembali menjawab, "Ana, saya Rasulullah." Nabi bertanya lagi, pertanyaan yang ketiga, "Man asbaha atau man ata'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa di antara kalian yang memberi makan kepada seorang yang miskin di hari ini? Faqala Abu Bakar, "Ana." Abu Bakar menjawab, "Saya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi, pertanyaan yang keberapa sekarang? Pertanyaan yang keempat. Ya alhamdulillah, biasanya di awal ceramah konetnya cepat, tapi nanti kita tes ya di akhir ceramah, masih konet apa enggak. Pertanyaan yang keempat, Nabi bertanya, "Man ada minkumul yawma maridhan?" Siapa di antara kalian
yang mengunjungi orang sakit pada hari ini? Maka Abu Bakar kembali menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah empat ini, empat amalan ini berkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam sorga. Jadi berbicara tentang sorga itu pembicaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di seputar itulah mereka berbicara. Di seputar itulah kegiatan-kegiatan mereka. Untuk sorga itu, disitulah mereka beramal. Disitulah mereka berkorban. Disitulah mereka hidup. Dan disitulah mereka menegakkan pondasi-pondasi kebaikan di tengah manusia. Dan demi mencari sorga itu, mereka mengorbankan harta, nyawa, waktu untuk sorga Allah subhanahu wa ta'ala yang disifatkan di dalam Al-Quran dengan berbagai sifat. Disifatkan di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan yang tidak terbilang. Sangat banyak sekali diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana hanya ada dua. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan berada di dalam sorga dan satu golongan berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi, di antara mereka ada yang beruntung. Hanya dua golongan saja, tidak ada golongan yang ketiga. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa, dia pula yang membuat menangis. Hanya ada dua pada hari kiamat. Sebagaimana di kehidupan dunia ini, kita ini semuanya sedang bertransaksi. Sedang bertransaksi. Orang yang bertransaksi itu cuma ada dua, untung atau rugi. Di dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia berusaha. Fabai'un nafsahu, maka dia lakukan transaksi atas dirinya. Pamu'tikuha au mubikuha. Maka yang terjadi hanya dua. Dia membebaskan dirinya dari api neraka atau dia menghancurkan dirinya ke dalam neraka. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran menegaskan tentang neraka, innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya dia adalah kejadian yang sangat dahsyat. Nadhiran lil bashar, peringatan untuk seluruh manusia. Liman kana minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju ke depan atau mundur ke belakang. Untuk kehidupan cuma dua. Maju ke depan atau mundur ke belakang. Tidak ada istilah jalan di tempat. Di dalam bahasa Al-Quran cuma ada dua, maju ke depan atau mundur. Mundur ke belakang. Iya. Dan ini suatu hal yang dahsyat yang hendaknya direnungi oleh setiap Muslim dan Muslimah. Sorga yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat para sahabat itu rindu terhadapnya. Dan diterangkan bagaimana keindahan ibadah di dalam kehidupan dunia yang seorang memperoleh kelezatan di dalamnya mirip dengan kelezatan sorga di akhirat.
Karena itu kata sebagian ulama, di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke dalam sorga dunia, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Nah, itu sorga yang hanya dikenal oleh umat Islam dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan berbagai sebab yang mengantar ke dalam sorga yang sebagiannya akan saya terangkan pada kesempatan yang ringkas kali ini. Iya. Maka selalu berbicara tentang sorga, mengingatnya, kemudian memahami dan berjalan ke sana, itu adalah perkara yang penting. Alhamdulillah saat ini kita sedang melakukan salah satu sebab yang merupakan pintu sorga, jalan yang mengantar kepada sorga. Inilah duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu syariat. Sebab mempelajari ilmu itu, selain dia adalah jalan yang mengantar ke sorga, diberi pahala dengan sorga, pintu-pintu sorga itu hanya dikenal dengan cara dipelajari. Dengan cara dipelajari. Karena itu di kesempatan ini saya enggak bisa menyebutkan segala hal yang terkait dengan pintu yang mengantar ke sorga. Tapi siapa yang menghendaki pintu itu, kita akan berusaha menerangkan pilar-pilarnya, pokok-pokoknya, menara-menaranya, yang merupakan sumber perkara yang mengantar kepada sorga. Dan sangat disayangkan, banyak dari perkara yang besar mengantar ke sorga gampang untuk dikerjakan, bahkan kadang seorang itu bisa melakukannya dengan amalan hati saja. Dia cuma diam di rumahnya, bahkan dia cuma tidur, dia sedang melakukan amalan yang memasukkannya ke sorga. Tapi kadang sebagian orang tidak memahami amalan yang seperti itu. Bahkan kadang sebagiannya, dia tidur saja, tapi dia sedang berjalan kepada neraka. Karena dia di atas jalan yang mengantarnya kepada neraka, waliyadu billah. Iya. Dan ini makna yang penting, yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Hal yang paling pertama di sini yang ingin saya terangkan dari jalan yang mengantar kepada sorga adalah tentang mempelajari ilmu syariat. Ini pintunya, dasarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hal ini di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju kepada sorga. Sudah diberi ketentuan. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Jalannya ke sorga. Ini pintu yang mengantar ke sorga. Hal yang pasti. Karena itu di kelanjutan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebagian jalan itu. Kata beliau, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaika wa dzakarakumullahu fiman 'inda." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Ini rumah Allah ini. Masjid dari masjid-masjid Allah. Dia duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Saling mempelajarinya antara mereka. Tidaklah mereka duduk di kondisi seperti itu
kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatkumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Ini jalan yang mengantar ke sorga. Karena itu oleh sebagian ulama ada yang menguatkan hadis, "Idza marattum bi riyadil jannah fartau." Kalau kalian melalui taman-taman sorga, maka hendaknya kalian bersenang-senang di situ, beristirahat di taman sorga itu. Dan Nabi terangkan bahwa taman-taman sorga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu. Iya, bahkan ilmu adalah kunci untuk membuka sorga itu. Pada pintu-pintu sorga yang saya akan terangkan, itu terkait dengan pengetahuan. Iya. Dan kadang sebagian pengetahuan di dalam hal itu, seorang bertingkat pemahamannya, bertingkat ilmunya, juga bertingkat juga pintu sorga yang dia ketahui. Karena itu pernah datang seorang lelaki memasuki masjid. Sebelum dia masuk, Nabi berkata akan masuk ke masjid ini seorang lelaki dari penduduk sorga. Masuk orang itu sholat, kemudian duduk bersama para sahabat. Hari kedua, sebelum dia masuk, Nabi berkata lagi akan masuk ke masjid ini seorang lelaki dari penduduk sorga. Masuk lagi orang itu, sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran dengan hal itu. Ia pun mengikuti orang tersebut, didatangi rumahnya. Ringkas ceritanya, Abdullah bin Amr bin As minta izin tinggal di rumah orang itu 3 hari 3 malam untuk memeriksa orang ini amalannya apa yang dia lakukan. Kok Nabi mengatakan bahwa dia adalah penduduk surga? Dan ini juga salah satu dari sifat para sahabat. Kalau dia tahu ada jalan yang mengantar ke surga, dia cuma diam, tidak diam-diam saja. Iya. Tapi mereka bergerak untuk melacak, bertanya, mempelajari apa jalan tersebut. Maka dia perhatikan orang ini selama 3 hari. Dari sudut ibadah tidak ada yang menonjol. Di sholat malam juga bukan orang yang sholat malam satu malam suntuk. Tapi kalau akhir malam dia witir. Di siang hari juga bukan orang yang puasa setiap hari. Dia berbuka di siang hari. Cuman orang ini memang sama Abdullah bin Amr bin As itu tidak pernah berucap hal yang keliru dari kedustaan, kebencian dan semisal dengan itu. Maka setelah itu Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Sebenarnya saya tinggal di sini 3 hari karena saya mendengar Nabi berucap begini tentang kamu. Saya ingin tahu apa yang kamu lakukan." Iya. Maka begitu Abdullah bin Amr bin As beranjak pergi, orang ini pun memanggilnya. Dia berkata, "Sepanjang kamu telah berucap hal tersebut, maka ketahuilah bahwa saya ini adalah seorang yang sangat menjaga di dalam hati saya, jangan sampai di dalam hati saya itu ada sebuah kedengkian terhadap kaum muslimin, siapapun dari kaum muslimin." Iya. Jadi ini satu amalan tidak kelihatan di mata orang, amalannya beserta dia di mana-mana. Tapi ini adalah hal yang hebat, hal yang besar. Ya. Karena itu jalan untuk menuju ke sorga harus belajar, harus mendatangi majelis-majelis ilmu, harus mendatangi majelis-majelis ilmu, duduk bersimpuh di depan guru. Dari dulu memang seperti itu. Jibril saja ketika mengajari Nabi Muhammad, Jibril itu datang berwujud manusia. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi, bersimpu di depan Nabi. Itu diberi contoh kepada umat bagaimana mengambil ilmu, bagaimana mempelajari ilmu supaya ilmu itu berberkah pada seseorang.
Nah, ini harus dijadikan ketaatan. Karena orang yang belajar itu, dia duduk saja, hadir di majelis ilmu, tidur dari awal sampai akhir, dia sudah beribadah, tidak akan merugi. Tapi jangan ada yang tidur ya. Jadi dia cuma duduk dari awal sampai akhir, itu tidak merugi. Bahkan ada orang yang datang ke majelis ilmu, dia di situ cuma duduk saja, menemani kawannya. Maka Nabi berkata tentang keutamaan ilmu, datang seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, orang itu dia cuma dia hadir ke sini bukan untuk ke majelis engkau, tapi ada kawannya di situ, maka dia ikut duduk juga. Apa kata Nabi? Ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhu. Mereka itu para penuntut ilmu, satu kaum teman duduknya tidak pernah merugi. Teman duduknya saya tidak pernah merugi, apalagi dia. Iya. Maka orang yang sudah terlibat di dalam kegiatan mempelajari ilmu agama, itu tidak ada kerugiannya sama sekali. Karena itu kalau dicatat dari ibadah-ibadah, tidak ada ibadah yang lebih agung, lebih luas cakupan kebaikannya, lebih cepat mengantar ke surga dari pintu ilmu. Karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma ubidallahu bi syai'in bimislil ilm. Allah itu tidak pernah diibadahi dengan sesuatu yang lebih baik melebihi ilmu. Karena seorang itu dengan mempelajari ilmu, di kondisi apapun dia bisa dapat pahala, bisa dapat kebaikan. Ya. Belakangan ini ada muncul syubhat-syubhat syaitan. Ada syubhat syaitan, argumen syaitan. Apa argumen syaitannya? Kamu tidak usah belajar. Kalau kamu belajar dapat ilmu, kamu tidak amalkan, kamu berdosa. Mending tidak usah belajar. Ini syubhat syaitan namanya. Jelas ya? Syaitan itu dia ingin orang-orang itu jahil, bodoh. Sebab penghuni neraka itu salah satu sifat pokoknya adalah bodoh, jahil. Tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Itu salah satu sifat penduduk neraka. Maka syaitan dia ingin manusia seperti itu. Makanya dikasih gambaran warok. Saya belum bisa mengamalkan, makanya jangan belajar dulu. Ya. Kalau dia mau ilmu, ilmu itu kewajiban manusia ada dua. Ada kewajiban mempelajari ilmu, ada kewajiban mengamalkan. Jadi kalau dia sudah pelajari ilmu, terangkat satu kewajiban. Tidak dia amalkan, padahal yang wajib, itu masalah lain. Dia berdosa di situ, tapi kewajiban pertamanya dia sudah tunaikan. Kalau dia wajib belajar ilmu, wajib beramal, dia tidak lakukan dua-duanya, dua dosanya. Nah, itu syaitan ingin menjatuhkan manusia ke neraka. Iya. Yadu'u ilan nar. Itu sifat syaitan, mengajak kepada neraka. Wallahu yadu'u ilal jannah. Sedangkan Allah mengajak manusia ke sorga. Wallahu yadu'u ila daris salam. Allah mengajak kepada negeri keselamatan, yaitu sorga. Itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Maka ini dasar penting dan pokok di tengah umat yang harus diingatkan. Dan sekali lagi, ilmu itu caranya dengan mengambil langsung dari guru. Begitu caranya. Belajar. Bukan dia belajar dari Mr. Google atau dari Om Facebook. Ya, atau apalagi dari media-media yang beredar. Tapi dia ambil langsung dari guru. Dia datang ke majelis ilmu. Dia melangkah, setiap langkah dari rumahnya itu sudah dihitung berbagai kebaikan untuk dirinya. Itu tidak dia dapatkan dengan cuman ikut streaming di rumah. Ya walaupun bagus ya, kita kasih jempol yang orang ikut streaming di rumah. Ya, daripada tidak ikut sama sekali. Kan begitu. Tapi kalau dia hadir di majelis ilmu, itu lain. Dan itulah jalan Nabi dan para sahabat. Iya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, itu semuanya belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab sendiri, kalau beliau tidak hadir di suatu majelis dari majelis Nabi, maka dia tanya kepada tetangganya, Nabi hari ini berucap apa, mengajarkan apa, sehingga ilmu itu tidak ada yang luput. Itu di masa dahulu. Belum ada alat rekaman, belum ada kamera di masa dahulu. Tapi begitu caranya mereka, detail di dalam mempelajari ilmu. Baik,
Kemudian yang kedua, dari pintu pokok yang memasukkan ke dalam sorga. Dan ini dalam hal yang kedua ini, terdapat di dalamnya pintu-pintu sorga yang banyak sekali. Tidak ada batasannya. Yang kedua ini namanya pintu keimanan. Pintu tauhid. Keimanan dan tauhid. Sebab dua hal ini, itu adalah pokok dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi yang Allah utus adalah untuk hal ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya para rasul ini menyerukan kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya ilmu. Perhatikan ya syarat ilmu tadi. Dia punya ilmu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Baik. Karena itulah segala hal yang terkait dengan memurnikan ibadah kepada Allah, terkait dengan tauhid, terkait dengan keimanan, tidak berbuat kesyirikan, maka itu telah dijelaskan sebagai pintu-pintu yang mengantar ke sorga dengan berbagai bentuknya. Orang yang mati dalam keadaan dia punya ilmu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah ghaira syakin fihima fabashshirhu bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan saya adalah rasulullah, dia tidak ragu di dalamnya, beri kabar gembira dia dengan sorga. Dengan tauhid inilah dia akan mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bagaimanapun besarnya dosa pada hari kiamat, kalau dia menghadap kepada Allah, la yushriku bihi syai'a, tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah sama sekali, dakhala al-jannah, pasti dia masuk surga. Apakah dia langsung masuk, diampuni dosanya, ataukah dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya, setelah habis semuanya dosanya, pasti dia akan dimasukkan ke surga. Orang yang bertauhid, dan ini syarat mutlak, siapa yang ingin masuk ke dalam sorga. Sebagaimana kalau dia mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka itu adalah pintu yang membawanya ke sorga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 asman." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahida, 100 kecuali satu. Man ahsaha, dalam sebuah riwayat, man hafizaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghitungnya dengan detail, dalam sebagian riwayat siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Jadi dia punya ilmu tentang asmaul husna dan sifat-sifat Allah. Dia pelajari, dia pahami maknanya, dia hafalkan, dia imami kandungannya. Allah jamin, nabinya tegaskan, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Sebagaimana
keimanan dan tauhid inilah yang menyebabkan seseorang itu diselamatkan di alam kubur dan diselamatkan kelak di kemudian hari. Karena pada hari kiamat, jangan ada yang pernah menyangka dirinya bisa lepas dari pertanyaan Allah. Allah akan bertanya kepada kita semua, seluruh makhluk jin maupun manusia, salih maupun tidak salih. Karena Allah menegaskan dengan sumpah di dalam Al-Quran, "Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ini ada dua pertanyaan. Apa yang mereka ibadahi? Kalau mereka berbuat kesyirikan, ditanya, mana sekutu kalian? Terus yang kedua, dia akan ditanya, amma ajabu bihil mursalin. Bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul? Iya. Jadi kalau dipenuhi syarat ini, keimanan dan tauhid, maka ini adalah hal yang besar. Di dalam tauhid itu terdapat berbagai macam pembahasan. Ada namanya rasa takut, ada namanya rasa cinta kepada Allah, ada namanya rasa harapan, ada namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada namanya tawakal, ada namanya inaba, ada yang namanya istighfar, dia selalu bertobat kepada Allah. Berbagai bentuk tauhid itu adalah pintu-pintu yang mengantar ke surga. Dia punya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi siapa yang takut terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, atau dia takut berdiri menghadapi hari dia berdiri depan Allah, maka dia akan dapat dua surga. Diberikan untuknya dua surga. Iya. Dan ini sebagian dari pembahasan keimanan dan tauhid. Pintu pokok yang memasukkan ke dalam sorga. Karena itu patut untuk dipelajari. Dan ini pembahasan panjang. Perlu diuraikan dengan panjang lebar. Dan seorang itu perlu mempelajarinya. Sebab kita ini ada kewajiban. Di dalam hidup ini kita ada kewajiban. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Kita ada kewajiban belajar supaya bisa menjawab, supaya bisa bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut. Bagaimana dia mau bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut? Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, dia tidak tahu apa artinya. Bagaimana dia mau bersyahadat la ilaha illallah? Kalau diartikan ayat lakum dinukum waliyadin, artinya agama itu semua sama. Itu artinya tidak paham la ilaha illallah. Iya. Maka itu la ilaha illallah ada kandungannya, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Itu perlu dipelajari. Bagaimana tergambar seorang bisa mengucapkannya di sakaratul maut sedangkan dia tidak memahami maknanya. Dan kita ada kewajiban belajar. Ada pertanyaan di alam kubur para malaikat. Tiga pertanyaan. Itu dijawab dengan ilmu. Yang bisa menjawabnya orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya di kehidupan dunia. Karena itu ada orang yang ditanya, dia menjawab apa? Ha ha la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, berucap sesuatu, saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Ikut-ikutan tidak bermanfaat di alam kubur. Harus dia belajar. Ini kadar kewajiban pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dipelajari dari guru. Banyak dari tokoh-tokoh agama di tengah kita. Kita hidup di tengah kaum muslimin. Kita hidup di tengah orang-orang yang berilmu. Harusnya ada yang mengajari. Kita bisa mempelajarinya. Apalagi di masa sekarang ini, banyak kemudahan-kemudahan. Seorang yang belajar misalnya apa mana la ilaha illallah, dia bisa lihat pelajaran-pelajaran guru-guru yang mengajarkan tafsir la ilaha illallah.
Dia ingin belajar bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia bisa pelajari. Ada buku panduan untuk mempelajari 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia ingin tahu apa itu tauhid. Ada pelajaran tentang tauhid. Iya, semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Jadi pada hari kiamat, jangan ada yang menyangka bahwa dirinya bisa beralasan, bisa berudur. Jangan sampai ditanya oleh mungkar dan nakir, dia masih berpikir, wah ini mungkar dan nakir kita bisa atur damai. Ya. Oh mungkar dan nakir saya sekarang belum siap. Ya. Tolong kalau saudara saya datang biar dia jawab saja mewakili saya. Itu tidak ada ceritanya. Ini kewajiban terhadap diri sendiri. Kalau kita menelantarkan kesempatan ini pintu besar, pintu pokok, bahkan syarat masuknya surga yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, dari pintu pokok di dalam, dari perkara yang memasukkan ke dalam surga adalah amalan salih. Adalah amalan salih. Dan dikatakan amalan salih, bukan dikatakan amalan saja. Kalau beramal semua orang beramal. Orang Yahudi beramal, orang Nasara beramal, orang musyrikin beramal, semuanya beramal. Tapi amalan yang diterima itu ada kriterianya. Dia adalah amalan yang salih. Dan amalan yang salih itu harus terpenuhi 3 syarat. Harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, tauhid. Orang yang beramal salih itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Benar keimanannya, benar keislamannya. Kemudian syarat yang kedua, dari amalan salih yang diterima, amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah. Dia hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, dari amalan salih yang diterima, amalan salih tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, Nabi telah menegaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Iya. Karena itu di dalam banyak ayat diterangkan tentang amalan salih, keimanan, dan amalan salih memasukkan ke dalam sorga. Digandengkan antara keduanya. Digandengkan antara keduanya. Di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Dan amalan salih ini mencakup banyak hal. Salat itu bagian dari amalan salih. Dan salat termasuk amalan yang memasukkan ke sorga. Iya. Demikian pula, jangankan sholatnya, seorang datang ke masjid sholat berjamaah, datang dan perginya saja dari masjid itu sudah disiapkan untuknya tempat-tempat singgah di sorga, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana dia selesai sholat, dia baca ayat kursi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada yang memisahkan antara dia dengan sorga kecuali mati saya. Ini pentingnya dikir di belakang sholat. Jangan ditinggalkan selepas sholat, setelah sholat membaca ayat kursi. Siapa yang selalu melakukannya, tidak ada antara dia dengan sorga kecuali mati saya. Ini bentuk dari amalan salih. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali sorga. Iya. Dan berbagai ketaatan, berbagai amalan salih, sampai ada orang yang masuk sorga disebabkan karena dia memberi minum seekor anjing, berbuat baik kepada manusia. Iya. Dan ini dari cakupan amalan salih. Karena itulah orang-orang yang memahami ibadah, mengerti pintu-pintu sorga itu dia selalu
memprioritaskan kewajiban-kewajibannya. Dia jaga kewajibannya, tidak ada yang luput. Setelah kewajibannya terpenuhi, hal yang diharamkan dia tinggalkan, maka hendaknya dia punya dari amalan salih yang selalu dia jaga dan dia pelihara selama dia hidup, tidak pernah dia tinggalkan. Itu terlihat para sahabat. Tadi ada yang amalan solehnya cuma menjaga hatinya, tidak dengki kepada siapapun. Iya. Ada sebagian sahabat yang amalan solehnya dia melaksanakan wasiat Nabi, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melakukan witir 3 rakaat sebelum dia tidur. Yang kedua, berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari di mana saja, di awal, di tengah, di akhir, yang penting dalam sebulan dia puasa 3 hari. Yang ketiga, dia sholat 2 rakaat di waktu duha. Ini amalan selalu dijaga oleh Abu Hurairah, tidak pernah ditinggalkan. Iya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi berkata kepadanya, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail," sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia salat di malam hari, maka semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan salat malam. Dia tidak pernah meninggalkan salat malam. Selalu dijaga dari amalannya. Lihat tadi Abu Bakar ya, dalam sehari Nabi tiba-tiba bertanya. Itu tidak ada dikatakan bahwa Nabi berkata kepada para sahabatnya, lakukan 4 perkara itu, nanti saya tanya hari Sabtu siapa yang melakukannya. Tidak. Nabi tanya tiba-tiba. Ternyata 4 itu berkumpul pada Abu Bakar Siddiq dalam 1 hari. Coba siapa yang berpikir dirinya dalam sehari dia berpuasa, dia bersedekah, mengunjungi orang sakit, dan dia kalau ada jenazah dia ikut sholat berjenazah, kemudian dia antar juga jenazah itu ke kuburan. Iya. Ini dijaga oleh para sahabat, menunjukkan bahwa amalan salih itu adalah sebab yang memasukkan ke sorga. Betul, kita masuk sorga itu bukan karena amalan kita. Kita masuk sorga itu karena rahmat Allah. Betul. Tapi rahmat Allah itu didapatkan dengan sebab. Sebabnya adalah amalan salih. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ وَنُودُ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dipanggillah penduduk sorga itu. Dikatakan kepada mereka, itulah sorga yang kalian warisi disebabkan karena amalan kalian. Ada sebabnya. Karena amalan. Ini fikih para sahabat. Mereka paham bahwa sorga itu tidak didapatkan gratis. Iya. Sorga tidak didapatkan gratis. Dia ingin sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu ada bayarannya. Dia ingin bidadari. Ya. Ingin bidadari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidadari sorga itu, andai kata dia ngintip saja ke dunia ini, maka cahaya keelokannya itu menyilaukan seluruh bumi ini. Ini satu perempuan dari penduduk sorga. Ingin dapat bidadari itu bukan dengan khayalan. Bukan dengan datang ke tangan guru cium tangannya, oh sudah meh, pura nih barakah ada guru. Tidak seperti itu. Tapi sorga itu didapatkan dengan apa? Dengan amalan salih. Harus ada yang disiapkan. Ingin bidadari, siapkan maharnya di kehidupan dunia ini. Ada mahar apa? Iya. Apa yang kamu sudah siapkan? Karena itu seorang sahabat, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, Rasulullah, iya, bagaimana pendapatmu dengan, atau dia tanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka orang ini ketika bertanya seperti itu, Nabi tidak menjawab pertanyaannya, sebab memang ini pertanyaan tidak ada jawabannya. Ya. Nabi arahkan kepada hal yang bermanfaat untuk dia. Nabi balik bertanya kepadanya, "Wa ma addatta laha?" Apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamatmu? Maka tiba orang-orang ini kelihatan bersedih mukanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amalan. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Itu amalan. Harus ada amalan yang dia lakukan. Iya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus ada buktinya.
Harus ada buktinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu bukti cinta. Ini harus ada dari amalan salih yang dijaga dan dipelihara. Sehingga kalau seorang dia mati di kondisi apapun, tiba-tiba ajalnya datang menjemput, ada amalan yang dia continue melakukannya, tidak pernah dia tinggalkan. Maka ini dipilih dari amalan. Kalau dia bisa melakukan satu, dia lakukan satu. Dia bisa 10-10, bisa 20-20. Ada yang bisa lebih banyak daripada itu. Sampai sebagian as-salaf dikatakan kepadanya, si fulan ini, andai kata di langit membisikkan kepadanya bahwa besok kamu sudah mati, maka dia tidak bisa menambah amalannya. Tidak bisa lagi menambah apa? Amalannya. Sebab amalannya itu sudah full. Dia sudah beramal habis seluruh waktunya dalam ketaatan. Jadi kalau dikatakan besok kamu mati, sudah lengkap amalannya, sudah tidak ada tempat lagi untuk menambah. Itu ada orang-orang seperti itu di masa dahulu. Harusnya kita itu memiliki banyak kesempatan di umur dan waktu yang Allah amanahkan kepada kita. Baik. Jadi ini yang ketiga terkait dengan amalan salih. Dan sekali lagi, ahabbul a'mali ilallah ibadah wa ma'alaihi sahibuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya itu continue di dalam melakukannya, walaupun sedikit. Ini sekali lagi selain kewajiban ya. Selain kewajiban. Iya. Makanya ada suatu hadis yang menakjubkan di riwayat Muslim rahimahullah. Beliau berkata, haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddathana Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan. Iya. Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan an Daud ibn Abi Hind an Nu'man ibn Salim an Amr bin Aus qala haddathani Ambasa ibn Abi Sufyan bima radhihi alladhi mata fihi bi hadithin yatasarru ilaihi. Kata Imam Muslim dengan sanadnya itu tadi, dari ini silsilah rawi ya, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bertemu di An-Nu'man bin Salim, Amr bin Aus meriwayatkan dari Ambasa. Ambasa bercerita tentang hadis ini di sakit dia yang dia meninggal di situ. Coba bayangkan kecintaan mereka terhadap ilmu. Ini di posisi sakaratul maut. Di sakit yang dia meninggal di situ. Tapi masih bisa menyampaikan hadis. Itu pun hadisnya apa? Hadis yang dia bergembira sekali dengan hadis itu. Dia sangat bergembira dengan hadis itu. Dia berkata, "Sami'tu Ummu Habibah radhiyallahu anha taqul." Saya mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ya. Ummu Habibah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ithnatai asyrata lailat ithnatai asyrata raka'atan fi yawmin wa laila buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang salat dalam sehari dan semalam 12 rakaat salat sunnah, ini salat rawatib ya, 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, semuanya berapa? 12. Iya. Jadi siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bangunkan untuk dia di dalam sorga sebuah rumah di dalam sorga. Maka Ummu Habibah berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummu Habibah, "Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Murid Ummu Habibah, Ambasa bin Abi Sufyan berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummu Habibah." Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar syariat 12 rakaat ini dari Ummu Habibah, dari Nabi. Murid Ambasa, yaitu Amr bin Aus, dia berkata, "Saya juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya mendengarnya dari Ambasa." Muridnya Amr lagi, yaitu An-Nu'man bin Salim berkata, "Saya juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak mendengarnya dari siapa?
Ummu Habibah. Itu orang-orang di masa dahulu seperti itu. Ada amalan yang mereka dengarkan, dia jaga, dia pelihara, dia continue. Iya. Beda dengan kita. Kadang kita masya Allah pengetahuan banyak ya. Pengetahuan banyak tapi amalannya yang sedikit. Maka seorang yang menghendaki sorga, itu harus ada amalan tetap yang dia lakukan. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab namanya, radhiyallahu anhu. Dia suatu hari menyiapkan wudunya Nabi, keperluan Nabi di waktu pagi, salat subuh. Begitu Nabi sudah selesai sudah salat, sudah berwudu, iya, maka iya. Sudah sholat, sudah wudhu. Apa sudah berwudhu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, perhatikan ucapan Nabi kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Sal, mintalah kamu. Wah ini masya Allah ya. Kamu minta apa saja, Nabi akan doakan. Akan diberikan untuknya. Minta apa saja. Apa permintaannya? Ya kalau kita, masya Allah ya. Ya, kita akan minta beri saya istri, beri saya mobil, beri saya anak-anak. Ya, hah? Ini sahabat tidak ada yang pikir dunia. Orang-orang yang semangat hidupnya itu tidak di bumi, tapi semangat hidupnya bergantung di bintang Suraya yang tinggi sana. Apa ucapannya kepada Nabi? As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya bisa menemani engkau di sorga. Supaya bisa menemani engkau di sorga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Awagira dalik. Barangkali kamu minta saja yang lain. Jangan permintaan itu. Minta yang lain. Ini permintaan besar. Jelas ya? Ini tingkat dari sorga bukan sembarangan. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Makanya Nabi berkata kepadanya, kamu minta saja yang lain. Apa kata sahabat ini? Ya. Kata beliau, cuma itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Enggak ada yang lain. Enggak turun. Ya. Tetap minta itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni ala nafsika bi katsrati sujud. Kalau begitu, bantulah saya supaya saya bisa mohon kepada Allah guna permintaan kamu ini. Bantu saya dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya apa? Perbanyak sholat-sholat sunnah selain daripada sholat wajib. Iya. Kalau tahu ada namanya sholat sunnah, kerjakan semampu mungkin. Kerjakan semampu mungkin. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat sunnah dalam sehari dan semalam itu ada mencapai 360 rakaat. Rinciannya bagaimana Ustaz? Belajar. Itu rinciannya. Jelas ya? Belajar. Nggak bisa selesai semua dalam satu majelis. Tiba-tiba menjadi ulama ya, sejagat. Itu nggak ada ceritanya di dalam beragama. Itu dibelajari bersama dengan hari-hari. Sampai tua pun masih belajar orang-orang yang berilmu itu. Iya. Orang yang berilmu itu, dia belajar menghabiskan umurnya sampai 1000 tahun pun, dan seluruh ilmu bisa dia kuasai. Karena itu seorang penyair bijaksana berkata, ma hawal ilma jami'an ahadun, la walau marasahu alfasana, innamal ilmu kabahrin zakhirin, fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan didapatkan seluruhnya walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Tapi ambillah dari setiap ilmu itu yang paling indahnya. Itu ada namanya pokok-pokok ilmu, kunci-kuncinya. Hal yang terpentingnya. Ya. Kalau masuk langsung belajar di lautan ilmu, ya itu dia tidak bisa memilih. Makanya saya bilang tadi, belajar itu caranya duduk bersimpuh depan guru. Nanti guru yang pilihkan untuknya mana kunci ilmu, mana yang merupakan dasar ilmu. Akan diberikan kepadanya jalannya di dalam belajar dan menuntut ilmu.
Betul, semua ilmu tercetak di dalam buku, betul. Tapi kunci memahami ilmu itu masih ada di dada para ulama. Belum tertulis di buku-buku. Itu harus diambil dari guru-guru yang mengajarkan. Iya. Maka demikianlah para sahabat, orang-orang yang berilmu, ada amalan-amalan salih yang mereka jaga. Selalu mereka continue di dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, dari pintu sorga, dari pintu sorga yang sangat besar, dan ini pintu banyak yang menelantarkannya, pintu sorga yang banyak dilupakan, bahkan pintu sorga yang banyak melanggarnya. Bukannya dia mengambil pintu sorga ini, dia masuk ke dalam pintu sebaliknya, ke pintu neraka waliyadzubillah. Ini namanya pintu kebersamaan, pintu al-jamaah, pintu persatuan. Pintu persatuan, kebersamaan, al-jamaah, al-ijtima'. Dan ini prinsip dasar di dalam agama. Wadhkuru idh kuntum, disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana besarnya nikmat ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah, ketika dahulu sebelum Islam ini datang, kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Maka dengan keislaman ini, Allah menyatukan hati-hati kalian. Kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hurratin minan nar fa anqadhakum minha. Kalian dulunya sudah berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan keislaman. Ini namanya pintu jamaah, pintu kebersamaan. Dan itu salah satu pintu sorga, bahkan pertengahan sorga dan pilihannya. Umar bin Khattab pernah berkhutbah di tengah manusia. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya panjang. Di antara potongan hadis itu, Rasulullah menegaskan, "Wa man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Barang siapa yang menghendaki buhbuhatal jannah, pertengahan sorga, pilihan dari sorga itu, maka hendaknya dia berkomitmen di atas al-jamaah. Berkomitmen di atas kebersamaan, di atas persatuan. Itu penerjemahan-penerjemahan yang mendekatkan makna al-jamaah. Saya berikan sedikit di sini ya, penjelasan tentang makna al-jamaah. Sebab ini jamaah banyak disalahpahami. Jamaah ini bukan jamaah sholat maghrib, sholat isya ya. Jamaah bukan bermakna kelompok-kelompok atau golongan tertentu. Jamaah di dalam istilah syariat itu hanya ada dua. Jamaah pertama bermakna jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diikuti oleh para ulama yang datang setelahnya termasuk imam empat. Itulah jalan al-jamaah namanya. Kebenaran yang datang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-jamaah. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua dari makna al-jamaah adalah umat Islam, kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Kita di Indonesia ini namanya berjamaah. Sebab umat Islam dipimpin oleh siapa? Kepala negara muslim. Maka itu dikatakan berjamaah. Iya. Itu dikatakan berjamaah. Ini dua makna jamaah, tidak ada makna yang ketiga. Dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat di dalam hal ini. Tidak ada silam pendapat. Yang dinamakan jalan tengah, jalan lurus, yang dinamakan moderat, tidak radikal, tidak ekstrim kanan maupun kiri, orang yang berada di pertengahan. Orang yang berada di pertengahan itu adalah siapa yang selalu menapaki kesepakatan ulama.
Ini salah satu bentuk kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Terkait dengan konsekuensi dari al-jama'ah itu. Wajib mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat, dan wajib bersama umat Islam di bawah kepemimpinan kepala negara. Iya. Ini pintu sorga. Pintu sorga. Karena itu tidak dihalalkan. Ada orang yang masuk ke dalam golongan-golongan, jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, apapun namanya. Sebab sudah ada jalannya Nabi hingga hari kiamat. Pimpinan kita itu cuma Rasulullah di dalam beragama, dalam jalan kebenaran. Itu yang menyatukan umat. Kalau kita di dalam sebuah negara, kepala negara kita cuma satu. Enggak ada kepala negara namanya negara bawah tanah. Iya. Enggak ada yang namanya negara bawah tanah. Islam itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Selalu mengajarkan hal yang jelas, yang terang, yang tampak. Karena itu mudah di dalam beragama ini, pintu sorga. Pintu sorga. Sekarang dalam kehidupan kita bermasyarakat misalnya, ada hal-hal terjadi keributan-keributan ya, antara pemerintah dan orang-orang yang mengeritiknya. Ya, kalau mau ikuti hadits sederhana saja. Siapa ingin sorga, pertengahan sorga, komitmen di atas jamaah, selesai. Dia ikut saja kepada pemimpin. Jangan keluar dari kebersamaan. Apa yang merupakan keputusan di tengah kepemimpinan. Karena itu kalau pemimpin menentukan hari id, tanggal sekian, jatuh di tanggal sekian, kita ikut apa yang diucapkan oleh pemimpin. Itu wewenang mereka memang. Ada di buku-buku akidah, di buku-buku fikih dari empat madhab, ditetapkan bahwa salah satu tugas pemimpin, dia menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan. Itu bukan tugasnya ormas ataupun partai yang menentukan. Itu tugas pemimpin. Itu yang menyatukan. Dan itu namanya kebersamaan. Enak seorang itu bersama. Bukan artinya pemimpin itu selalu benar, malaikat tidak ada salahnya. Tidak seperti itu. Tetapi kalau dia bersalah pun tetap bersamanya di dalam jamaah, itu lebih banyak berkahnya daripada seorang menyendiri. Daripada seorang menyendiri membuat kerusakan. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma tuhibbuna fil ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Apa yang kalian benci di kondisi berjamaah, kalian benci hal itu. Karena itu misalnya dosa maksiat, kalian tidak suka, tapi kalian tetap menjaga diri dalam kebersamaan, itu lebih baik daripada apa yang kalian senangi, apa yang kalian sukai, tapi dalam perpecahan. Tapi dalam perpecahan. Iya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim sewenang-wenang, itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Ini pintu sorga, bukan main-main, diterangkan oleh Nabi SAW. Sebab ini asas-asas di dalam bernegara. Kalau ada yang mengatakan di dalam Islam itu tidak ada aturan negara Islam, itu tidak benar. Ini salah satu aturan paten di dalam bernegara di Islam. Bahwa tidak boleh keluar dari kebersamaan. Negara itu harus dibangun di atas keadilan. Itu apa namanya kalau bukan prinsip bernegara. Aturan bernegara. Dan itu paten di dalam agama. Hal yang disepakati di dalam Islam. Hal yang disepakati di dalam Islam. Dan itu adalah pintu sorga. Karena itu siapa yang keluar dari kebersamaan ini, ancaman Nabi bukan main-main. Kata beliau, "Waman faraqal jama'a shibran mata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal lalu dia mati, matinya adalah seperti mati jahiliyah. Iya, itu hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadits Abu Harith Al-Asy'ari riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqad khala aribaqat al-Islam min unuki." Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya. Di dalam kebersamaan itu banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Ya. Ada sebagian manusia ini, dia seakan-akan merasa dirinya jagoan. Dia anggap bahwa pemikirannya itu yang paling top.
Ya, belakang ini ada gerakannya, gerakan akal sehat namanya. Ya, nggak tahu juga dia kasih cap dirinya akal sehat dari mana. Kalau menurut saya akalnya belum pernah sehat. Dianggap bahwa menentang pemerintah dan selalu menyelisih pemerintah itu akal sehat. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Jelas ya? Akal yang sehat itu adalah apa yang mencocoki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kebaikan untuk manusia. Membawa kebaikan untuk manusia. Karena itulah seorang itu jangan menganggap dirinya, oh saya ingin sorga, saya ingin bela Islam, saya ingin menolong Islam. Jalannya bagaimana? Dengan melakukan demo-demo di jalan. Ya. Menghalangi orang-orang lalu lalang, memutus jalan-jalan manusia. Mana ada pintu sorga seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dayyaqa tariqan aw man qata man dayyaqa manzilan aw qata tariqan aw adha mu'minan fala jihadalah." Barang siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang. Ada tempat singgah, halte bus, tempat berdiri, dia persempit. Atau dia putus jalan orang, atau dia ganggu seorang mukmin. Kata Nabi itu tidak ada jihad bagi dia. Ini bagi orang-orang yang pergi berjihad benaran ini, dipimpin oleh pemerintah. Itu kalau dia mengganggu tiga hal ini, itu dikatakan oleh Nabi tidak ada pahala jihad bagi dia. Apalagi orang yang kerjanya jemuran-jemuran di jalan. Tidak ada asal-usul di dalam syariatnya. Kalau mau membela Islam, bukan begitu caranya. Bukan dilarang menasihati pemerintah, nasihati, silahkan. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Iya. Terus orang yang menasihati itu kalau dia punya ide, itu jangan langsung dia patenkan bahwa ide saya ini yang paling benar. Dari mana kamu tahu yang paling benar? Iya. Itu banyak orang-orang itu kondisinya seperti pemain bola itu. Tahu pemain bola ya? Ya, itu sporternya lebih hebat dari pemainnya. Ya, kalau pemainnya soal tendang saja, wah ini betul-betul, wah masa sisa sedikit, betul-betul tolol orang ini. Ya. Kalau dia sendiri main, mungkin dia akan lebih kacau dari main itu. Jelas ya? Itu di sebagian orang di pemerintah, oh ini pemerintah tidak benar kebijakannya. Dia belum tahu asal-usul di dalam politik kebijaksanaan itu kadang ada hal-hal yang tidak tampak pada orang. Nah, semua orang bisa memahaminya. Di perjanjian Hudaybiyah itu, tahu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu Nabi menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin di Mekah, tidak berperang selama 10 tahun. Salah satu butir perjanjian, ini perjanjiannya Nabi ini di Hudaybiyah ditahan oleh kaum musyrikin, mau pergi haji, ditahan. Enggak boleh pergi haji. Maka terjadilah perjanjian. Di antara butir perjanjian tahun ini mereka enggak boleh haji, harus pulang ke Madinah. Ini merugikan atau tidak? Merugikan. Di antara butir perjanjian, kalau ada muslim di Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Saya mau tanya, ini merugikan umat Islam atau tidak? Ya, mungkin kalau ada yang melakukannya di masa sekarang dari pemimpin, itu sudah dibilang pengkhianat kaum muslimin. Antek-antek kafir. Kalau ada yang melakukannya di masa sekarang. Ini Nabi yang melakukannya. Sampai Umar waktu itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang lalu kita mati, yang mati di tengah kita mati syahid masuk surga, kata Nabi ya. Yang mati dari kaum musyrikin di neraka, kata Nabi ya. Terus kata Umar, kenapa kita terima kehinaan dalam agama kita, kita terima perjanjian ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, begitu saya diperintah. Jelas ya? Ada hal-hal yang kadang tidak bisa dicerna oleh sebagian orang. Umar saja belum bisa menyernanya. Jelas ya, dalam masalah-masalah politik, urusan kenegaraan. Ini enggak tahu asal-usulnya, dia enggak ngerti juga kebijaksanaannya terkait dengan manusia negara, tiba-tiba mau komentar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas ya? Ini termasuk musibah di masa sekarang. Tapi bukan artinya pemerintah itu malaikat. Tidak ada dosa dan kesalahan. Mungkin mereka keliru, tapi kalau keliru mau dinasihati, nasihati. Betul, itu hal yang bagus. Berada di depannya ya. Berada di depannya, berani berucap yang benar, itu namanya kalimatul haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim, tapi di depannya, bukan di jalan teriaknya.
Di depan dia, itu baru benar saya kasih 10 jempol nanti. Kalau dia berani di depannya. Jelas ya? Menasihati di depan dia langsung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadits yang lain, "Man indahu nasihatul lidhi sultan fala yubdiha alaniya. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran fa in qabila minhu fadak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Hendaknya dia pegang tangan pemerintah ini. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, alhamdulillah itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Kalau dia tidak mampu, Allah tidak bebani dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau dia tidak mampu, dengan apapun, dia berdoa kepada Allah. Supaya pemerintahnya diperbaiki, dibantu, di atas ketaatan. Yaitu cara orang yang memiliki hati penduduk sorga. Hatinya selamat, tidak ada kedengkian. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Disiksa, dizalimi di tiga generasi pemerintahan Imam Ahmad. Tiga masa khalifah. Khalifah ini diganti, ganti lagi yang lain, ganti yang lain. Tiga kali ganti khalifah, Imam Ahmad dizalimi. Tapi bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajaba ma ja'altuha illa lis sultan." Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, doa ini saya hanya peruntukkan untuk pemerintah. Ini orang-orang yang tulus hatinya. Itu sifat para ulama. Yang seperti itu menghendaki kebaikan untuk manusia. Sebab kalau pemerintah baik, baik juga rakyatnya. Manusia akan menjadi baik. Iya. Maka ini bentuk dari berjamaah, banyak berkahnya. Banyak kebaikannya. Kita dalam makan saya, dalam makan ya, saya beri contoh sederhana. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kita ini makan-makan, tapi kenapa perasaannya tidak pernah kenyang?" Iya. Pernah merasa seperti itu? Makan-makan tapi merasa apa? Tidak kenyang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barangkali la'allakum tatafarraqun." Barangkali kalian ini kalau makan berpecah-pecah, sendiri-sendiri makannya. Ya. Kata beliau, "Ijtami'u 'ala ta'amikum yubaraku lakum fi." Berkumpullah kalian semua untuk makan bersama. Akan diberkahi makanan kalian itu. Maka para sahabat pun makan bersama. Akhirnya mereka pun mendapatkan keberkahan. Karena itu makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Ya kalau misalnya ada tiga orang ya, terus beli makanan, yang datang cuma dua bungkus. Bagaimana caranya untuk cukupi? Sudah, dua bungkus itu gabung, terus makan bertiga. Pasti akan cukup itu, akan berberkah. Iya, akan tahan insya Allah, dua hari pun tahan. Jelas ya? Itu bentuk keberkahan. Tapi kalau banyak, belum tentu. Ini dalam masalah makanan saja, berkumpul bersama, diberkahi. Apalagi dalam urusan seorang itu hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup bersama di suatu tempat. Itu diperlukan kebersamaan. Ya, ini keindahan-keindahan syariat, pintu-pintu sorga. Allah berikan untuk seseorang, dia berada di rumahnya tidur-tidur. Dia yakini wajib untuk berjamaah, wajib untuk dengar dan taat kepada pemerintah. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Di pundaknya ada baiat terhadap pemerintah. Dia tidur, dia dalam kondisi tidur beramal dengan amalan penduduk sorga. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan dia benci kepada pemerintah, dia tidak akui pemerintah yang berkuasa, ini artinya dia tidur seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan baiat kepada pemerintah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Matinya seperti mati jahiliyah. Maka ini perhatikan, ini berpengaruh, bukan hal yang kecil. Kemudian dari pintu sorga yang besar juga yang ingin saya terangkan di sini, terkait dengan amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Ini amalan hati besar sekali nilainya. Perkara besar. Satu amalan hati seperti ikhlas itu luar biasa di dalam menggapai sorga Allah. Satu amalan hati berupa syukur kepada Allah itu luar biasa di dalam berbagai kebaikan. Ya. Memperoleh tangga-tangga yang meninggikan derajat di sorga.
Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman," siapa yang makan sebuah makanan, faqala, lalu dia baca doa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa." Dia baca doa itu, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Luar biasa ini. Betapa indahnya syariat ini. Sudah dapat rezeki, dia makan, cuman baca doa, diampuni dosa-dosanya. Tapi itu kata para ulama, di situ ada rahasia besar. Ini bukan sekedar baca doa saja, tidak ada maknanya. Doa ini lambang kesyukuran. Itu amalan hati. Kalau syukur seorang itu terpatri ketika dia mati, dia puji Allah subhanahu wa ta'ala, dia berkata alhamdulillah, itu bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Maka amalan hati ini luar biasa. Iya. Dan di hari kiamat itu, yang dilihat pada hatinya, pokok pertama yang diperiksa, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Hati yang tidak ada kedengkian, kebencian, mengandung dosa dan maksiat. Itu hati yang selamat. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Ini dua yang dilihat, hati dan apa? Hati dan amalan. Mungkin ada yang bertanya, amalan hati itu ada berapa? Sebagian ulama dia mengatakan amalan hati itu ada 300 jumlahnya. Ada yang menyebutnya 500. Ada sebagiannya yang menyambung jenjang-jenjang penghambaan ubudiyah di dalam hati itu sampai 1000. Kalau ada yang bertanya lagi, bagaimana rinciannya Ustaz? Ya, jawabannya lagi-lagi, belajar. Itu harus dipelajari. Supaya tahu bagaimana seorang itu di kondisi kena musibah, dia justru dapat pahala, diampuni dosanya, masuk surga. Dia dapat kesenangan, masuk surga. Ya. Dia di kondisi gunda gulana, sedih, menjadi penggugur dosa-dosa. Dia bisa melihat pintu-pintu surga, hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia. Hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Ya, bahkan di tengah orang berilmu, di tengah orang berilmu, karena tingkat keilmuan yang berbeda, ini sana melihat pintu surga di pintu sana, tidak dilihat kepada yang lainnya melihat pintu surga di sudut sana, ini enggak kelihatan di sebelah sana oleh ulama yang lainnya. Ya. Selain daripada pengetahuan dan ilmu, itu juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kepada hamba-hambanya, diberi taufik, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting untuk dipelajari. Fikih yang hendaknya dipahami. Fikih itu bukan cuma fikih dalam bab sholat, puasa, ibadah saja. Itu ada namanya fikih amalan hati. Sampai sebagian ulama ada yang berkata, saya itu berharap ada sekelompok ulama yang dia cuma duduk di majelis-majelis ilmu mengajari manusia amalan-amalan hati saja. Amalan-amalan hati. Sebab ini pintu besar. Dia ketemu dengan saudaranya. Ya. Ketemu dengan saudaranya. Dia cuma diam-diam saja. Tapi itu gunung-gunung amalan sudah menjadi miliknya. Ya. Apa yang dia pikirkan? Itu amalan hati, enggak ada yang tahu. Ya kecuali orang itu saja, apa dia lakukan amalan itu. Mungkin dia melihat saudaranya, dia mendoakan saudaranya. Ya. Dia seorang mukmin. Dia cinta kepada saudaranya. Itu kecintaan. Dia melihat misalnya orang yang kekurangan pun, dia lihat pada dirinya, saya ini sebenarnya lebih miskin di depan Allah. Itu pintu dari amalan hati. Pintu dari amalan hati.
Karena tidak masuk surga orang yang ada rasa congkak di dalam hatinya walaupun sebesar darah. Dia tidak pernah memandang ada orang dirinya itu punya keutamaan di atas orang lain. Dia selalu memandang hina pada dirinya, memandang penuh dengan kekurangan. Itu amalan hati, perlu dipelajari supaya bisa muncul, diingat. Iya. Kita di majelis ini saja ini berbeda-beda sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau ada yang datang ke sini tidak ada niatannya, ya itu sudah dapat kebaikan, ya tidak merugi. Tapi kalau dia niat, dia datang ke majelis ilmu dengan niat satu, mengangkat kejahilan dari dirinya, masya Allah sudah dapat pahala. Dia belajar ilmu untuk menjaga agama, dia sudah dapat pahala. Dia dapat datang ke majelis ilmu untuk memperbanyak umat Islam di majelis ini, dapat pahala. Dia datang mempelajari ilmu untuk menjaga sunnah Nabi, dapat pahala. Dia datang mempelajari ilmu supaya dia bisa amalkan untuk dirinya, keluarganya, dan sampai ke orang lain, dia sudah dapat pahala. Dia datang ke sini majelis ilmu karena ini masjid, dia ingin menjadikan ini sebagai majelis dikir baginya. Dia duduk di sini antara maghrib dan isya, itu menunggu sholat, dari sholat ke sholat seperti sholat. Dia duduk di majelis, itu di pendapat sebagian ulama, dia niatkan itikaf, syah sebagai itikaf, walaupun sesaat. Tapi ini niat ya. Kalau antum tidak niat, mana dapat pahala itikaf? Jelas ya? Ini semuanya kaitannya dengan amalan hati, tidak kelihatan. Tapi besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Karena itu jangan disangka, segala sesuatu itu diselesaikan dengan ribut-ribut. Ya. Kayak bahasa sebagian anak-anak muda kita ini. Kalau kita diam-diam saja, bagaimana caranya terjadi perubahan? Ya, ini kadang ditujukan ke saya ya. Ini Ustaz melarang kita demo-demo ini. Kalau kita diam-diam saja, bagaimana terjadi perubahan? Ini karena tidak paham. Liku-liku syariat, tidak paham kehidupan itu bagaimana, tidak paham tentang akibat dari sebuah perbuatan. Dia belum berpikir hal-hal yang seperti itu. Itu semuanya ada jalannya, ada konsekuensinya di dalam ilmu. Setiap tindakan yang dilakukan itu kemana arahnya, itu ada ukurannya, bisa diprediksi bagi orang yang mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Tapi itu dipahami di kalangan orang yang berilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana bisa memahaminya? Bisa memahaminya. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi wejangan luar biasa. Nabi memberi wejangan sama ke seluruh lapisan manusia, yang terpandang maupun yang tidak terpandang, yang cerdas maupun yang tidak cerdas. Nabi berucap Al-Quran sama, hadit-hadit Nabi sama. Iya, wejangan Nabi sama. Dipahami, ketentuan-ketentuan layak untuk semuanya hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Maka ini pintu surga yang agung, dari pintu amalan hati, dari keselamatan hati. Ya. Baik. Kemudian dari pintu surga yang besar pula adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selalu dia prinsip taat kepada Allah dan Rasul. Apa-apa sami'na wa ata'na. Ya. Itu tadi hati-hati ya, dari virus akar sehat itu. Kalau ada apa-apa, oh enggak, kita harus pikir dulu, ini masuk akal atau tidak ini. Ya. Dipikirnya ini, dia ini orang yang paling cemerlang akalnya. Allah dan Rasulnya itu tidak memberi hal-hal yang mencocoki akal sehat. Allah yang menciptakan kamu dan akalmu dan semua orang-orang yang kamu pandang berakal. Allah yang menetapkan syariat yang paling hikmah, paling bijaksana, paling adil. Maka di syariat itulah akal yang sehat sebenarnya. Tapi kamu karena akalmu kurang sehat, tidak bisa memahaminya. Itu aja yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, itu prinsip pokok dan jalan yang memasukkan ke surga. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa may yuti'i Allaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian dari pintu pokok di dalam, dari pintu sorga, ya, adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu artinya menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itu namanya takwa. Ali bin Abi Thalib menafsirkannya, takwa itu adalah engkau takut kepada Allah yang maha besar
Dan engkau itu selalu bersiap untuk hari perjalanan engkau ke negeri akhirat. Dan engkau tidak meremehkan sebuah amalan yang kecil apapun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya tentang mana ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, sebenar-benar takwa itu adalah ayyudzkara ayyuta'a fala yu'sa, dilakukan ketaatan kepadanya, tidak boleh bermaksiat. Wayudzkar fala yunsa, selalu diingat, tidak dilupakan. Wayushkar fala yukfar, selalu disyukuri dan tidak kafir kepadanya. Itu sebenar-benar takwa. Dan yang paling dekatnya kalau dikatakan takwa itu melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan takwa. Siapa yang bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin untuknya sorga. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali disebut, innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan sungai-sungai mengalir. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan kenikmatan. Innal muttaqina fi maqamin amin, sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan. Dan berbagai tempat kalau dibacakan ayat-ayat tentang takwa, jaminan dengan sorga. Kemudian diantara pintu besar dari pintu sorga adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia, tidak ada lepas dari kesalahan, melakukan kekeliruan. Maka rahmat Allah terhadap kita dibukakan untuk kita pintu taubat. Dengan pintu taubat ini, itu adalah jalan yang memasukkan kita ke dalam sorga. Subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah. Hamba ini sudah kurang ajar, berdosa, bermaksiat, dia bertobat, Allah mengampuninya, dan taubatnya itu adalah pintunya menuju ke sorga. Bukankah ini rahmat Allah yang sangat luas untuk seorang hamba? Tapi yang menjadi masalah, kita ini sering lupa untuk bertobat. Padahal bertobat itu ya, adalah hal yang harusnya selalu kita tekuni. Karena itu wafil ashari hum yastaghfirun, ciri penduduk sorga di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Nabi SAW bersabda, inni la astaghfirullahu wa atubu ilaih fil yawmi mi'ata marrah, sungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Ini Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Karena itu tobat itu pintu surga yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u syahwat fasawfa yalqana ghayya. Maka datanglah setelah itu generasi. Ini setelah disebut ya, para nabi dan para rasul di surah Maryam. Generasi ini yang datang ini, mereka mengikuti syahwatnya. Menelantarkan sholat dan mengikuti syahwatnya. Maka mereka akan menemukan ghayya. Ghayya ini kesewenang-wenangan, penyimpangan. Sebagian ulama ada yang menafsirkannya dengan neraka. Dan itu penafsiran dekat ya, karena kebalikannya setelah itu disebut. Pahala orang yang bertobat yang tidak seperti itu disebut dengan sorga. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat, tobat dulu yang diperkecualikan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Keimanan dan amalan saleh kita sudah sebutkan tadi. Tiga golongan ini mereka yang akan masuk sorga. Masuk ke dalam sorga tidak akan dizalimi sama sekali di dalamnya. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yaitu sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yang Allah janjikan kepada Allah Ar-Rahman janjikan kepada hamba-hambanya. Sungguhnya janji Allah itu pasti akan datang. Jadi tobat ini adalah pintu sorga. Karena itu kita perbaiki kondisi diri kita. Kita banyak syariat bertobat. Di pagi, di sore, di zikir pagi sore. Sebelum tidur. Ya. Kemudian pada saat sholat. Selepas sholat. Itu ada semuanya. Permohonan istighfar. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pintu-pintu sorga. Kita tekuni, kita perbaiki. Apalagi kalau seorang itu mampu di akhir malam. Di akhir malam sebelum sholat subuh.
sebelum azan subuh di akhir malam. Walaupun dia tidak sholat malam, dia cuma duduk beristighfar saja, maka itu adalah suatu hal yang indah. Apalagi kalau dia sholat malam, sholat witir, terus dia banyak beristighfar di akhir malamnya. Itu adalah diantara hal yang sangat indah. Kalau dia lakukan, dia akan melihat keajaiban-keajaiban di dalam kehidupannya. Iya. Ini pintu-pintu kebaikan Allah bukakan untuk kita. Baik, kemudian diantara, dan ini yang terakhir ya mungkin karena sisa 3 menit. Dari pintu-pintu pokok yang ingin saya ingatkan dari pintu sorga, yaitu akhlak yang mulia. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, sebagian orang memandang akhlak itu hal yang sederhana, ringkas, ringan. Sebagian orang lagi yang lainnya, dia berlebihan. Dia sangka pada perkara-perkara cabang di pembahasan akhlak itu seakan-akan pokok semua agama. Dan itu juga tidak benar. Akhlak itu cakupannya luas. Ada hal yang mendasar, fundamental. Iya, jalan ke sorga. Ada hal yang merupakan kewajiban-kewajiban. Ada hal yang merupakan sunnah-sunnah di pembahasan akhlak. Tapi secara umum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Saya menjamin sebuah rumah di pinggiran sorga, di sekitar sorga, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Dan ini penting juga ya di masa sekarang ini. Apalagi nih kawan-kawan pemain-pemain media ini. Hah? Yang punya sumbu pendek di situ. Nah ini bagus ini. Sebab ada orang yang sumbu pendek ya. Baru dikasih komentar sedikit langsung meledak dia. Dia balas dengan 10 komentar. Ya. Kalau sana komentarnya dia bumbui satu cabai. Cabai rawit pedis, dia kasih 100 macam cabai di situ. Di bantahan dia. Ini enggak benar ya. Di sini dikatakan oleh Nabi, saya jamin sorga. Di pinggiran sorga. Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Memang ada sebagian manusia ya. Aneh bin ajaib memang sebagian manusia di masa sekarang. Dia kadang menulis sesuatu, dia sendiri enggak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, kita juga mau meluruskannya, itu eman waktunya. Buang-buang umur dan kehidupan untuk membalasnya. Jelas ya? Maka ini Masya Allah indah sekali ucapan Nabi ini. Dia tinggalkan hal itu walaupun dia benar, dapat Rabadil Jannah, pinggiran. Ya. Jadi kalau di perumahan itu di pinggiran dia. Ingin dapat di tengah-tengah. Kelanjutan hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi baitin fi wasatil jannah." Iya. Liman taraka al-kadhiba, liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan. Dan saya jamin untuknya rumah di tengah sorga bagi siapa yang meninggalkan kedustaan walaupun dia cuma main-main saja. Cuma main-main. Ini dari pintu sorga ya. Dan sekarang ini subhanallah, kita sering melihat orang-orang cuma membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saja. Ya kadang bicara agama, baca ayat-ayat Al-Quran, tapi isinya membuat orang tertawa. Kalau ditanya Ustadz kenapa ngomong seperti itu kan enggak benar. Wah itu kan saya cuma bercanda. Masa kamu enggak tahu saya bercanda? Ya, guyon. Ini enggak benar. Nabi jamin sorga, pertengahan sorga untuk siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia cuma main-main. Ingin lebih dari itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi baitin fi a'lal jannah." Dan saya jamin untuknya rumah di sorga yang paling tinggi. Liman hassana khuluquhu. Bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Ini pintu sorga yang paling tinggi. Orang yang memperbaiki akhlaknya, tapi harus diingat akhlak itu ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada Rasulnya. Ada akhlak terhadap agama, ada akhlak terhadap diri sendiri, ada akhlak terhadap keluarga, ada akhlak terhadap anak-anak, ada akhlak terhadap tetangga,
ada akhlak terhadap pemerintah. Jangan dipandang akhlak itu pada hal-hal tertentu saja. Kalau ketemu orang, ya salam, assalamualaikum, termuka manis, betul itu bagian dari akhlak, akhlak yang baik, kita puji. Jelas ya? Jangan sama gurunya, masya Allah, ya luar biasa. Sampai saya pernah heran ya, suatu masjid saya selesai sholat, memang waktu itu ada orang yang lagi sholat, belum selesai sholatnya, sudah selesai sholat, habis talim saya mengajar pulang, ya selesai pengajian. Orang yang baru sholat yang tadi selesai, kita sudah di atas mobil, tiba-tiba lari cepat, solokan pun dilompati sama dia. Weh, ngejar saya juga khawatir ini mau apain orang. Ya ternyata dia cuma datang mau salami saya. Ya, etikanya di daerah ini salamin, dia cium tangan apa namanya saya, sudah setelah itu pergi. Itu memang akhlak di sebagian orang terhadap guru seperti itu. Kalau dia lihat, dia cium tangannya, dia salam. Itu gak ada masalah, bagus. Ya. Tapi tadi dalam praktek sholatnya, dia itu melakukan bid'ah-bid'ah, hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu kurang ajar terhadap Nabi namanya. Ya. Jelas ya? Kadang kita itu gak adil melihat. Kepada guru, bagus akhlaknya. Tapi kepada Rasulullah SAW, tidak memiliki akhlak yang baik. Ini orang-orang yang menyesal. Ada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Itu karena di dunia dia tidak pernah melihat hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adhallani 'ani dhikri ba'da idjani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Hari kiamat itu tatkala seorang zalim menggigit kedua tangannya. Pernah membayangkan menggigit kedua tangan? Kalau di dunia ini kita kalau sedih sekali, itu kadang kita gigit jari. Lihat ya anak-anak kecil itu, kalau lagi sedih, ya mungkin orang tuanya marah kepada dia, minta duit tidak diberi pula. Ya, anak kecil menangis sampai dia gigit jarinya dua. Karena sedih sekali. Ya. Tapi di hari kiamat ini bukan jari yang digigit, dua tangannya masuk ke mulutnya. Saking sedihnya dia. Dia berkata, "Wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya di kehidupan dunia tidak mengambil jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai betapa andai kata saya dulu itu tidak menjadikan si fulan itu sebagai orang yang saya cintai, itu terus yang saya dengar saya ikuti. Nabi tidak pernah saya periksa perkaranya. Ini orang yang ikut-ikutan. Ya, cuman melihat orang saja tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu penyesalan pada hari kiamat." Baik. Dari akhlak yang mulia itu, seorang itu memiliki sifat pemaaf, banyak memaafkan. Ya, manusia itu kadang melakukan kekeliruan-kekeliruan besar kepada kita. Tapi kalau kita memaafkan, apa yang di sisi Allah itu lebih besar. Betul, kalau orang didolimi, dia ingin balas, boleh dia balas, tidak apa-apa. Tapi kalau dia memaafkan, itu lebih besar. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Balasan perbuatan kezaliman boleh dibalas kezaliman semisal dengannya. Tetapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Luar biasa pahalanya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu kurang apa beliau terhadap Mistah. Mistah ini seorang yang fakir dari sahabat, dari kalangan muhajirin. Oleh Abu Bakar selalu diberi nafkah, diberi disambung. Begitu terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, kaum munafikin menuduh Aisyah dengan tuduhan keji, Mistah ini radhiyallahu anhu ikut mengompori fitnah itu. Kira-kira bagaimana perasaan Abu Bakar? Itu luar biasa marahnya. Sampai Abu Bakar memutus nafkah yang diberikan ke Mistah. Sebab ini sudah keterlaluan. Tapi begitu turun ayat, "Wal ya'tali alladziina ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu," ya. Itu terkait dengan kejadian Mistah ini. Kemudian Allah perintah, "Falyafu wal yasfahu," hendaknya dia mereka memaafkan dan membiarkan. "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Kata Abu Bakar, "Sungguh demi Allah, saya lebih cinta diampuni." Maka dia kembalikan lagi nafkah itu untuk Mistah, dia maafkan. Itu pengampunan dan pintu besar. As-samaha. Seorang itu pemurah. Pemurah ketika membeli, pemurah ketika
menjual pemurah. Ketika dia melunasi hutangnya, ya, dia menggampangkan apa-apa yang biasa. Karena itu di Sahih Muslim ada orang yang diberi jaminan dengan sorga karena dia itu selalu apabila ada yang berutang kepadanya, dia tidak mampu membayarnya, sudah saya maafkan saya, ya, dianggap lunas saya. Jelas ya? Tapi ini bukan anjuran ya untuk sebagian orang. Ini orang baik ini kayaknya. Saya pergi utang aja Pak dia. Ya, 10 tahun dari ditagih, oh kayaknya dia sudah maafkan. Nah, ini terlalu berbaik sangka namanya. Nah, itu tidak benar ya. Hak manusia itu, kalau tidak ada kata maaf dari orang tersebut di dunia, nah itu hati-hati. Ada pengadilan nanti di hari kiamat. Ada pengadilan di hari kiamat. Ya. Baik. Jadi ini diantara pintu surga yang indah. Dan diantara akhlak yang mulia, menunaikan amanah. Menunaikan amanah, menjaga lisan, menjaga kemaluan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yatman li baina lihiyaihi wa baina rijlaihi, atman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia jaga lisannya dan jaga kemaluannya, maka aku jamin untuknya sorga. Aku jamin untuknya sorga. Makanya dia jangan berucap kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang dia pikirkan. Wala tatakallama bikalam ta'tadiru minhu ghadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu berucap dengan sebuah ucapan yang kamu nanti akan minta maaf pada hari kiamat. Pikirkan kalau mau berucap. Kalau sekarang ini tidak, kalau ada suatu bicara ya dulu. Nanti setelah itu gampang. Oh, maaf, kemarin saya salah ngomong. Saya ralat. Ya. Dan belakangan ini memang hebat ya sebagian orang masyaallah kalau minta maaf itu dia punya gaya-gaya retorika sendiri. Ya, sehingga orang kagum-kagum itu melihat kalau dia minta maaf. Tapi kemarin-kemarin dari mana? Kenapa dia tidak berpikir terhadap ucapan yang dia ucapkan? Baik, maka ini adalah hal yang hendaknya diperbaiki pada diri. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan sifat penduduk sorga. Jelas. Dan ini saya tutup dengannya ceramah ini. Saya menutupnya dengan sebuah membaca beberapa ayat tentang sifat penduduk sorga dan sebuah hadis yang berisi tiga sifat penduduk surga. Adapun dari ayat Al-Quran, saya pikir semuanya menghafalnya, selalu kita dengarkan di surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib." Dan didekatkanlah surga itu untuk orang yang bertakwa. Ini tadi orang bertakwa ya, kita sudah singgung. Didekatkan dengan sangat dekat, tidak jauh. Iya. Dikatakan hadza ma tu'aduna, ini yang dijanjikan untuk kalian. Likulli awab, setiap orang yang kembali. Kembali itu artinya dia selalu bertobat kepada Allah, selalu introspeksi diri, selalu menghadap kepada Allah, dia tinggalkan selain Allah. Itu awab namanya. Hafidh, hafidh itu artinya dia selalu menjaga. Dia jaga perintah Allah dengan melaksanakannya. Dia jaga larangan Allah dengan meninggalkannya. Dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya. Dia jaga anggota tubuhnya dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi, dia takut kepada Allah ar-Rahman di masa gaib. Ada dua penafsiran ya di masa gaib. Ada yang mengatakan di waktu sendiri tidak ada orang yang melihat, dia takut kepada Allah. Dan dia mengatakan dia tidak beriman kepada Rasul, dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu makna takut kepada yang gaib. Takut kepada Ar-Rahman dengan yang gaib. Iya. Wa ja'a biqalbin munib. Kemudian yang kelima, dia datang dengan hati yang selalu berinabah kepada Allah. Ini hatinya yang disebutkan, sifatnya berinabah. Adapun hadis, saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu taala anhu. Haditsnya panjang. Di antara potongan hadits itu Rasulullah bersabda, "Wa ahlul jannah thalatha." Penduduk surga itu ada tiga. Yang pertama, "Dhu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaq." Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan, tapi dia berlaku adil. Berlaku adil. Ini keadilan ya. Itu luar biasa keadilan itu. Sebagai sebab masuknya surga. Makanya di hari kiamat ketika Nabi terangkan sabatun
yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa lilluh. Ada tujuh golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy pada hari kiamat. Ketika matahari dekatkan di atas kepala, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, di hari yang sangat dahsyat itu, semua orang berkeringat. Ternyata ada tujuh orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy, tidak terkena terik matahari, sejuk dia di bawah teduhan Allah. Salah satunya yang pertama kali disebut oleh Nabi, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil, keadilan. Ini bukan terkait dengan laki-laki saja. Apakah sebagai kepala negara, pemimpin untuk sebagian wilayah, wilayah umum maupun wilayah khusus, atau kepala rumah tangga, itu masuk ya dalam imam adil. Juga perempuan masuk di dalamnya. Kalau dia bertanggung jawab terhadap rumahnya, di tengah anak-anaknya dia berlaku adil, maka dia juga dapat pahala ini. Ini karena keistimewaan keadilan itu. Disebut di nomor yang pertama. Disebut di nomor yang pertama. Baik. Maka ini dari ketinggian akhlak yang agung. Yaitu penduduk sorga, Dhu Sultan, memiliki kekuasaan, berlaku adil, mutasaddiq, yang selalu bersedekah, muwaffaq, dan selalu mendapat taufik. Bagaimana itu pemerintah selalu mendapat taufik? Dia kalau kerja apa saja, itu Allah selalu tunjuki yang baik. Ada banyak pilihan, itu seakan-akan dipilihkan oleh Allah hal yang baik untuk dia. Kenapa dia bisa muwaffaq? Itu banyak sebabnya. Dan ini butuh ceramah tersendiri. Ya. Mungkin ceramah perlu waktu dari maghrib sampai sekarang juga. Kalau kita terangkan sebab-sebab seorang itu mendapat taufik dari Allah. Jelas ya? Ini sifat dari penduduk surga yang pertama. Sifat yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli qurba wa muslim. Adalah seorang lelaki yang dia itu sangat perahmat. Sangat perahmat. Hatinya lembut terhadap setiap kerabat dan setiap muslim. Itu sifat yang kedua. Dan yang ketiga dari penduduk surga dikatakan oleh Nabi, warajulun afifun mutaaffif du'yan. Adalah seorang lelaki yang dia ini suci dirinya. Dia tidak pernah mendekati dosa dan maksiat, melakukan hal-hal yang diharamkan. Dia tahu kehormatan dirinya, mutaaffif, dan dia jaga kehormatannya. Kadang dibukakan untuknya pintu-pintu dunia. Ya, pintu-pintu dunia. Tapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Apalagi kalau dia penyandang agama. Orang yang menyandang agama itu harusnya adalah orang yang paling zuhud terhadap apa yang di tangan manusia. Iya. Walaupun ditawarkan kepadanya, dibukakan untuknya. Sebab dia punya agama yang dia pegang, itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Lebih berharga. Nah, itu kalau dia bisa menjaganya, itu namanya muta'affif. Orang yang punya iffah. Karena tidak setiap jalan dia tamak di jalan tersebut. Ya. Tidak setiap ada orang yang mengulurkan tangannya dia sambut hal itu. Ya, dan memang itu sifat orang-orang yang menjaga ilmu. Walau anna ahlal ilma fsanu sanahum walau afdamu fin nufusil udhima. Andai kata orang-orang yang berilmu menjaga ilmu itu, maka ilmu itu akan terhormat, selalu terjaga. Dan andai kata selalu diagungkan ilmu itu, maka ilmu itu akan diagungkan oleh manusia. Akan diagungkan oleh manusia. Dan kadang seorang muslim, dia ditawari hal-hal tertentu, dia padahal du'yan, punya keperluan. Tapi dia tidak tadahkan tangannya kepada orang. Diizinkan secara syar'i, dia meminta kepada orang, tapi dia tidak tadahkan tangannya. Dia jaga. Nah, ini tingkat tersendiri dari seorang penduduk sorga. Maka ini pintu-pintu sorga. Sebagian pembahasan yang ringkas, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua mengenal bagaimana sorga Allah yang sangat luas itu, dan bagaimana pintu-pintu sorga yang sangat banyak itu. Dan semoga apa yang saya terangkan dari poin-poin pembahasan ini bisa menjadi menara-menara petunjuk yang bisa mendekatkan kita ke ribuan bentuk pintu sorga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam suasana ketaatan, dalam suasana kebaikan, semoga kita semua selalu dipertemukan di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat di atas kebaikan pula. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung,
yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya yang penuh dengan kenikmatan, sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan surga, diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari api neraka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memberi taufik, hidayah, rahmat kepada seluruh pemimpin kita di negeri ini dan seluruh orang-orang yang memegang perkara kita di negeri ini, dan semoga Allah mengampuni seluruh kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, selalu diberi ampunan, diberi taubat, dibukakan jalannya untuk mengenal petunjuk, dibukakan jalannya untuk lebih dekat kepada rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.